Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di Kampung Inandung bersama dengan rombongan calon kita untuk N45 Dun Suk, Saudara Raymond Ahwa. Jadi kami baru selesai program yang mana kalau teman-teman boleh lihat di belakang tersebut, itu adalah balai rayanya yang telah berpuluh tahun. Sebentar tadi saya ada sesi dialog bersama dengan mereka. Memang sangat daif, bumbungnya berlubang-lubang dan juga dari segi keperluan lampu itu pun tidak ada. Malahan kalau saya maaf cakap, bila kita berhimpun tu memang lantainya bergegar. Jadi cuma bagi saya, untuk dalam isu pembangunan yang sebelum ini kita utarakan, saya ingat semalam itu sudah cukup daif ataupun teruk. Hari ini sebenarnya keadaannya lebih daif. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat kehidupan kat sini, mereka merupakan satu komuniti yang agak besar. Satu perkampungan, tetapi difahamkan juga isu tanahnya ini telah di zaman kerajaan sebelum ini telah dikatakan ada syarikat yang berdaftar untuk mengambil alih tanah ini. Jadi perjuangan dalam isu tanah-tanah untuk penduduk kampung ini memang menjadi satu bebanan kepada wakil rakyat baru untuk memastikan masa depan penduduk kampung ini terjamin. Jadi pada masa yang sama, untuk keadaan di Dun Suk ini juga akan berlaku pertembungan sesama sendiri di antara parti di kalangan pembangkang negeri ini, iaitu antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Jadi bila kita tanya dengan penduduk kampung, mereka sebenarnya amat kecewa dengan apa yang telah berlaku puluhan tahun. Hasrat itu tidak tertunai, tetapi yang lebih teruk, sekarang ini mereka bertembung sesama sendiri, Perikatan lawan Barisan. Malah kempen-kempen yang dimainkan itu bukannya serang keadilan, bukannya serang parti warisan, tetapi yang diserang itu kalau Barisan serang Perikatan, Perikatan serang Barisan. Jadi kita tahu pertembungan sama sendiri itu ada 17 kawasan DUN yang terlibat. Maka pandangan saya, ini adalah peluang yang sangat cerah kepada Warisan Plus, iaitu Warisan bersama-sama Pakatan Harapan Keadilan APKO ini untuk membentuk kembali Kerajaan Negeri Sabah. Politik tetap politik, keluarga tetap keluarga. Politik tetap politik, keluarga tetap keluarga. Malam saya telah kongsikan macam mana perjalanan masuk ke Kampung Tinagalan Ulu itu agak mencabar, tetapi hakikatnya di kampung ini sebenarnya lebih mencabar. Kalau dapat diperhatikan, bukan sahaja tanahnya berdebu, jalannya tanah merah, jaraknya 10 km, malah apa yang berlaku pada kali ini, jalannya melalui cerun-cerun bukit. Jadi bagi saya, perkara ini perlu dinilai kembali dan saya berdoa, berharap supaya keadaan penduduk di sini akan berubah pada satu masa akan datang. InsyaAllah untuk Parti Keadilan ini, Saudara Raymond bagi saya mempunyai semangat dan juga kesungguhan untuk membawa perubahan di bumi Sabah ini, di Dun Suk. Jadi untuk kempen pada hari ini, kita melewati 3 PDM ataupun 3 zon untuk kawasan mengundi ini, iaitu di sebelah pagi tadi di Dalit, kemudian di Kelampun dan pada malam nanti di Mambulu. Cuma di Kelampun hari ini kita masuk perjumpaan untuk 2 kampung berbeza, sebab untuk Kampung Inandung ini kedudukannya jauh ke dalam kawasan perkampungan. Jalan Tanah Merah itu 10 km. Jadi bagi saya,
pertemuan hari ini memang membuka mata dan juga semangat untuk kita sebenarnya berlaku lebih adil, lebih bersungguh-sungguh, dan pastikan sesiapa yang kita angkat sebagai pemimpin itu janganlah rasuah, kena ada integriti, kena bertanggungjawab supaya pembangunan itu dapat dinikmati oleh rakyat setempat. Politik tetap politik, keluarga tetap keluarga. Politik tetap politik, keluarga tetap keluarga. Jadi pada masa yang sama, jalan yang kita lalui tadi, mereka ini bila nak mengundi nanti terpaksa mengharungi jalan Tanah Merah sepanjang 10 km tadi sebab pusat pengundiannya adalah di luar sana. Walaupun di sini ada sekolah rendah, tapi mereka sebenarnya diminta untuk mengundi jauh daripada sini. Jadi logistik pada hari pengundian ini merupakan satu cabaran. Cuma kita doakan supaya cuacanya baik, supaya mereka ini boleh keluar dengan baik, dan kalaulah berlaku kejadian tidak diingini, tertinggal kad pengenalan, memang mereka terpaksa patah balik sangat jauh. Jadi memang kita pesan kepada mereka pada hari Sabtu nanti, jangan lupa bawa kad pengenalan, jangan lupa pakai penutup muka supaya kita semua dapat mengundi dengan cara yang baik. Maka berakhirlah program kita pada hari ini, 4 ceramah. Tetapi jaraknya jauh-jauh macam satu negeri. Tapi insyaAllah esok kita teruskan lagi perjalanan menyantuni masyarakat di kawasan pedalaman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen di YouTube Akmal Nasir. Jumpa lagi.